Keributan ini terjadi di tengah jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus USU yang ramai. Seorang pemotor tampak membabi buta memukuli sopir angkot. Meski dianiaya, sang sopir tidak melawan dan memilih tetap berada di balik kemudi. Perkelahian terjadi diduga akibat sopir angkot lalai dan menabrak pemotor yang sedang berhenti karena lampu merah menyala.